السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وبعد وكبار سبا yang dikasih sekalian, saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, hari ini kita bertemu sekali lagi seperti mana yang dijanjikan. InsyaAllah pada setiap hari kita akan bersama membincangkan ya buku yang bertajuk Penawar Bagi Hati. Ini buku dia ya. Kalau sahabat-sahabat ada kelapangan ya, bolehlah membeli buku ni kerana buku ni sangat bagus ya. Buku yang menceritakan tentang hati, buku yang membincangkan tentang ilmu tasawuf ya. Jadi dalam siri-siri yang lepas kita telah pun bersembang-sembang sikit tentang apa yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf seperti mana kita jelaskan ialah ilmu yang berkaitan dengan hati, yang bincang tentang sifat-sifat terpuji yang ada dalam hati, begitu juga sifat-sifat yang dikeji yang ada dalam hati seperti sombong ya, dengki dan sebagainya. Kemudian kita telah juga bincang tentang beberapa faedah yang boleh diperolehi daripada ilmu tasawuf ini. Antaranya ialah mencari kaedah bagaimana untuk kita hiasi diri kita dengan keimanan kepada Allah SWT, dan bagaimana kita nak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat kesyirikan dan sebagainya. Baik, kemudian dalam pendahuluan ini juga kita akan bincang tentang topik apakah sebenarnya yang akan dibincangkan dalam ilmu tasawuf ini. Okey, perkara yang akan dibincangkan dalam ilmu tasawuf ini adalah tentang sikap seseorang manusia itu berpunca daripada hati. Ini yang nak dibincangkan. Jadi seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, bahawa apa sahaja yang dilakukan oleh manusia semuanya bermula daripada hati. Bila hati yang bersih, dia akan mengeluarkan amalan-amalan yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Bila hati kotor, maka apa yang dibuatlah dosa, apa yang dibuatlah kemaksiatan. Yang sebab itulah kita nak kaji ya, bahawa punca segala-galanya itu adalah daripada hati. Sebab itulah kita akan fokuskan perbincangan kita tentang hati ya, sebab apabila baik hati maka baiklah segala-galanya. Jadi kalau rosak hati maka rosaklah segala amalan kita. Jadi topik yang akan dibincangkan ialah tentang sikap manusia ya, sikap manusia yang kita lihat hari ini secara zahirnya, apa yang dilakukan oleh manusia itu berpuncanya daripada hati. Baik, itu dari sudut topik yang dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Baik, kemudian hukum mempelajari ilmu tasawuf ni apa dia? Hukum dia apa ya? Mungkin kita juga nak tahu. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid ini ataupun hukum mempelajari ilmu tasawuf ini ya, seperti juga kita mempelajari ilmu-ilmu lain ya, ilmu fiqh dan sebagainya, ia adalah merupakan fardu ain. Fardu ain maksudnya apa dia? Fardu ain maksudnya wajib dipelajari oleh semua mereka yang berakal dan juga baligh ya. Jadi khususnya kepada orang Islam lah ya. Bagi orang Islam yang sudah pun berakal, dia tidak gila, dia tidak pensan, dia tidak berada dalam keadaan tidur, maka dia wajib belajar ilmu tasawuf ini. Dan juga baligh, bagi kanak-kanak umur 2 tahun, 3 tahun tak perlulah, bukan tak perlu, maknanya tidak wajib, dia belajar pun okey, tak belajar pun okey. Jadi bagi sahabat-sahabat yang dah baligh kat luar sana dan juga masih berakal ya, maka kita perlu tahu bahawa ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang wajib, mesti kena buat, tak buat berdosa. Artinya kalau kita tak belajar ilmu tauhid dan kita berada dalam keadaan jahil, tak tahu, maka berdosalah kita. Jangan main-main eh. Jangan main-main. Belajar ilmu tauhid ni macam juga kita belajar ilmu-ilmu yang lain macam fardu ain dan sebagainya, hukum solat, kita belajar tentang wudu, kita belajar tentang semua perkara-perkara yang wajib kita laksanakan melalui hukum fiqh itu, maka itu juga fardu ain. Artinya tidak macam fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ni seorang buat, yang lain tak payah. Itu istilah dia. Contohnya macam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedoktoran contohnya. Jadi kalau dalam satu kampung tu contohnya dah ada seorang
yang belajar ilmu kedoktoran yang dah jadi doktor macam contohnya, maka yang lain tu tak wajiblah untuk dia untuk belajar ilmu kedoktoran lagi. Tapi kalau ilmu fardu ain ini, perkara yang fardu ain, dia kena wajib belajar semua orang asal saja dia balik, maka wajib belajar. Asalkan dia masih lagi dalam keadaan siuman, tidak gila, maka wajib dia belajar. Artinya ilmu fardu ain ini ataupun ilmu yang disebut sebagai fardu ain ini ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang muslimin dan muslimat apabila dia sampai tahap umur baligh dan juga dia berada dalam keadaan berakal, wajib belajar semuanya. Tapi kalau fardu kifayah, dia tak, semua orang tidak wajib belajar, kecuali kena ada sekurang-kurangnya satu orang belajar. Kalau dah satu orang belajar, yang lain tak perlu belajar lagi pun dah okey. Artinya tidak semua berdosa. Tapi kalau seorang tak belajar, maka semuanya akan mendapat dosa daripada Allah SWT. Jadi itu dia punya kefahaman ataupun pemahaman kita tentang perbezaan antara fardu ain dan juga fardu kifayah. Baik. Kemudian sumber ilmu tasawuf dia daripada mana? Sumber dia istilah daripada Al-Quran juga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama jugalah. Dalam ilmu-ilmu lain pun sumber utama dia tidak lain yang terpegang adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber asal dia, sumber asal dia. Jadi kalau kita cerita tentang hukum-hukum yang lain, sumber dia selain Al-Quran dan sunnah, kita ada ijma', kita ada qiyas, kita ada macam-macam lagi, masalih, mursalah, uruf dan sebagainya. Itu mungkin akan dibacakan dalam, akan dibincangkan dalam bab-bab yang lain. Tapi dalam ilmu tasawuf ini, oleh kerana dia banyak bergantung kepada akidah, keimanan, pembersihan hati, maka kita akan lebih banyak bergantung kepada sumber-sumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, apa nama ilmu? Dah tahu dah. Apa nama ilmu yang kita nak belajar ni? Ilmu yang kita nak belajar ni namanya ilmu tasawuf. Jadi sahabat-sahabat yang kasih sekalian, itulah di antara perkara-perkara yang disentuh dalam pendahuluan buku penawar bagi hati ini. Baik. Kemudian kita pergi sedikit tentang perbincangan ilmu tasawuf. Jadi antaranya disebutkan di sini bahawa ilmu tasawuf bermaksud membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Jadi ini benda yang perlu kita beri perhatian dalam mempelajari ilmu tasawuf. Inilah yang nak dibersihkan, inilah yang nak dipastikan bahawa ia tidak terlibat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anggota-anggota kita yang zahir, apa dia? Mata, ini anggota yang zahir. Telinga, lidah, kemudian perut kita, kemudian faraj kita ataupun kemaluan kita, dan tangan dan kaki. Inilah di antara anggota-anggota zahir manusia yang banyak sangat terlibat dengan benda-benda maksiat. Mata, maksiat-matalah tengok benda haram. Telinga, maksiat-telingalah dengan benda haram. Lidah, apa dia benda haram? Mengucap perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Mengucapkan perkara-perkara yang boleh membawa syirik. Mengucap perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang sakit hati. Ya. Mengumpat, mengeji dan sebagainya. Perut pula tentang apa dia? Perut ialah tentang makanan. Maksud makan-makan benda yang haram. Walaupun dia berkait dengan lidah, tapi lidah dalam konteks ini, perut adalah tempat di mana makanan-makanan sama ada haram atau tidak disimpan oleh manusia. Kemudian faraj juga merupakan satu anggota yang ada pada tubuh badan manusia yang menyebabkan banyak sekali, ramai sekali manusia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu dijaga, yang perlu dipastikan ianya tidak terlibat dengan benda-benda yang berdosa. Kemudian tangan, seperti yang kita tahu, tangan boleh memukul, tangan boleh mencuri, tangan boleh menampar, tangan boleh membunuh dan macam-macam lagi. Jadi tangan ini pun juga banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Kemudian yang seterusnya adalah kaki. Kalau tak ada kaki, kudung, jadi mungkin payah sikit nak buat maksiat. Dia nak pergi karaoke ke, dia nak pergi dandut ke, dia nak pergi tempat-tempat maksiat, nak pergi pub ke, tak boleh lah sebab kaki tak ada contohnya. Jadi kaki juga boleh membawa manusia kepada syurga Allah, dan kaki juga boleh membawa manusia kepada neraka Allah. Jadi sahabat-sahabat yang saya sekalian, ialah sebahagian daripada perkara-perkara yang akan dibincangkan nanti insyaAllah secara detail, insyaAllah. Tapi sebagai sepintas lalu perbincangan kita, maka itulah perkara yang akan disentuh, anggota-anggota tubuh badan
kita yang banyak sangat terlibat dengan perkara-perkara maksiat, dan kita mohon kepada Allah SWT ya, agar Allah SWT memberikan kekuatannya kepada kita untuk apa? Untuk jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga lidah kita, jaga tangan kaki kita, jaga perut kita, jaga kemaluan kita, jaga segala-gala tubuh badan kita ni supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat Eric Sislian, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, InsyaAllah dalam siri-siri selanjutnya. Masih panjang lagi cerita dia, masih panjang lagi cerita kita, sebab kita baru masuk mukaddimah, belum masuk lagi perbincangan yang sebenar, baru mukaddimah. Jadi panjang lagi cerita kita, InsyaAllah. Doakan agar Allah Ta'ala berikan umur yang panjang untuk saya dan juga sahabat-sahabat semua, supaya kita dapat habiskan buku ini, khatam ini. Tak tahu lah berapa siri yang kita kena baca, berapa ratus siri, wallahu alam. Tapi kita doakan Allah Ta'ala berikan kekuatan bagi kita, berikan luang masa bagi kita untuk kita sama berkongsi ya, supaya sahabat-sahabat dapat manfaat daripada buku ini, dan saya juga bila saya baca, saya juga akan mendapat manfaat, insyaAllah. Jadi itu saja sahabat-sahabat yang disesuaikan. Kita bertemu lagi di masa akan datang, insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga hati, hidup lebih berarti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.